Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru S. Iko, guru mata pelajaran multimedia di SMK Korpataring 2 Jakarta. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Korpataring 2 Jakarta. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 multimedia dengan materi pokok tahapan-tahapan produksi. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Minggu lalu saya sudah memberikan materi yaitu tahapan-tahapan produksi ya. Masih ingat ada berapa tahapan produksi? 7. Ya betul, yang benar 3. Yaitu apa aja? Saat praproduksi itu ada 7 ya, tapi kalau tahapan produksi ada 3. Ya, minggu lalu saya kasih tugas ya. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Berarti kalian tinggal mempresentasikan tugas tersebut. Baik, berhubung tugas minggu lalu sudah selesai ya, membuat makalah. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan tugas pembuatan makalah tersebut. Oke, sistemnya adalah nanti akan saya undi ya. Siapa yang maju duluan kelompoknya ya, jadi nggak berurutan. Bisa aja kelompok 42 yang maju, bisa aja kelompok 22, dan seterusnya sampai selesai. Nanti akan saya putar, saya punya kayak semacam semacam spin, nanti diputar, nanti akan saya tandai warna ini kelompok 1, warna ini kelompok 2, warna ini kelompok 3, dan seterusnya. Nah, nanti setelah spinnya diputar, misalnya jatuh di warna ini, nah warnanya kan kelompok 3, kelompok 3 maju, nah majunya di sini. Ini meja buat presentasinya sudah dipersiapkan. Nanti kalian tinggal membacakan atau memaparkan hasil makalah kalian dengan kalian buat, oke? Ini spinnya ya, yang saya ambil dari
situs pickerware.com. Oke. Nah, ini contoh misalnya warna ini warna apa? Nila. Nila ya? Ya, katakanlah warna nila. Warna nila itu kelompok satu. Kedua warna hijau. Kelompok dua. Terbatas, maka setiap komponen yang akan terlibat harus ada dan
Baik, bagus sekali kelompok satu. Beri aplaus. Tugas diserahkan ke saya untuk digunakan. Baik, selanjutnya yang dapat hijau kelompok dua, silakan lanjut. Personel tugas dan kontrol secara tertulis dan jelas, dan yang terakhir 7
hasil hunting. Merumuskan hasil hunting berarti menyusun laporan atau merekam informasi menjadi data-data atas pemalatan atau peninjauan dan pencarian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan laporan tersebut digunakan oleh berbagai pihak. Merumuskan director shoot atau shooting script adalah proses kreatif seorang sutradara dalam menyusun konsep penyajian dari sebuah skenario menjadi bentuk shoot, adegan yang akan dilakukan maupun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan atau disuruh. Dalam menyusun director shoot, seorang sutradara menggunakan hasil rumusan analisa skenario, desain rancangan, tata visual yang telah disiapkan oleh penata visual atau artistik. F. Merumuskan floor plan. Diterapkan ke atas kertas berupa drainase set dalam bentuk sket posisi kamera dan posisi pemain dalam sebuah lokasi atau setting. Hal ini termasuk berbagai gerak kamera dan kaki sesuai konsep yang telah ditetapkan sutradara dalam director shoot-nya. G. Pembuatan storyboard adalah sket gambar yang berisikan shoot-shoot yang berasal dari director shoot. Storyboard dapat berupa gambar, demi shoot bisa pula gambar sket dari sebuah scene. Dalam film iklan atau komersil, storyboard merupakan acuan yang sangat mengikat. Sebagian informasi dan pengurangan atau perubahan yang ingin dilakukan dapat terjadi mungkin lebih besar dibandingkan dengan melakukan shooting ulang atau kualitas. A. Casting merupakan suatu proses di mana sutradara dan asisten sutradara mencari tahap atau pemain utama yang sesuai dengan karakter tokoh dalam sebuah skenario. Baik atau tidaknya proses produksi akan terlihat pada saat produksi. Jadi tahap produksi adalah hal yang penting dalam sebuah proses produksi. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Ritos. Selanjutnya sesuai dengan spin yaitu kelompok 4 lagi. Kami dari kelompok 4,
5, mixing dan menyusun musik. Proses ini dilakukan setelah editing selesai dan mixing ini dilakukan pertama suara atau dialog. Pada bagian dialog dilakukan bila apa yang dilakukan pada saat mixing tidak dapat digunakan atau memang tidak dilakukan di sound recording. Proses perekaman suara dan mixing terdiri dari A. Perekaman dialog atau disebut after recording. B. Perekaman suara khusus auto sound effect yang dibutuhkan untuk menghidupkan suasana. Perekaman musik atau membuat musik ilustrasi yang dibutuhkan untuk mengucapkan emosi atau suasana dari film atau sinetron tersebut. Proses mixing adalah proses suara-suara tersebut dimasukkan atau dimix ke dalam gambar sehingga menjadi kesatuan audio visual yang tidak terpisahkan. Baik, kelompok A selesai. Beri tepuk tangan. Tugas nomor 1, 2, 3, 4 sudah saya terima ya. Nanti tinggal ditunggu hasilnya sebagai bahan tugas kalian. Dan oke, baik, tadi kesimpulannya setelah kalian sudah mempresentasikan tugas kalian di depan, tadi menyimpulkan bahwa tugas kalian hampir sempurna. Benar tadi ya? Benar apa benar? Nah, karena dari tahapan-tahapan produksi semuanya dipaparkan secara jelas. Maka tidak ada pertanyaan. Jadi ya, saya lihat bagus semua. Oke. Untuk tadi ya, rasa percaya diri inspiratifnya itu orang yang tampil di depan umum. Nah, saat ini di Indonesia itu adalah Bung Karno adalah orator, orang yang tampil di depan umum itu dengan rasa percaya diri tanpa perlu teks, dia dengan spontanitas, dengan kecerdasannya dia, ya kan, dia bisa berbicara secara lantang di depan umum, ya. Istilahnya dia lebih lusa adalah orator nomor satu lah terbaik di menurut saya, ya. Dia di depan rakyatnya, ya, di depan para pejabat dia tidak terasa malu sungkan untuk berbicara secara, ya. Kenapa? Dia mempunyai rasa percaya diri yang tidak lari, tidak bermuara, tidak apa, ya. Percaya diri tinggi itu aja dulu, ya. Itu kalau buat motivasi ya, inspirasinya adalah kalau saya adalah sosok Bung Karno, dan diri dia yang patut kita contoh. Dan